Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pencinta sinetron dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel kesayangan Anda, channel yang akan membahas prediksi sekaligus alur cerita sinetron Naluri Hati. Nah, sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan info terupdate-nya. Yang kita ketahui di mana di episode sebelumnya, Bu Hanum atau ibunya Zen sangat membenci Naila. Tapi sekarang kebalikannya, Bu Hanum malah menyuruh Zen untuk secepatnya menikahi dengan Naila. Karena Bu Hanum telah mengetahui semua kebohongan keluarga Agnes, Bu Hanum pun merasa ditipu dan dibodohi selama ini oleh keluarga Agnes. Agnes pun yang telah meminum racun agar mendapat maaf atau simpati dari Zen dan Bu Hanum, tetap tidak bisa lagi mengembalikan kepercayaan keluarga Zen kepada mereka. Nah, disinilah keseruannya, di mana Agnes ambisi untuk mendapatkan Zen lagi. Agnes menelpon Naila dan mengancamnya bahwa dia akan membuat sayembara. Barang siapa yang menemukan Naila akan mendapatkan hadiah 1 miliar. Agnes berbuat seperti itu agar nyawa Naila terancam, dan pastinya orang yang selama ini ingin membunuh Naila cepat mengetahui keberadaan Naila. Itulah rencana jahat Agnes. Nah guys, cukup sampai di sini ya alur ceritanya. Buat kalian pecinta sinetron Naluri Hati yang tidak ingin ketinggalan keseruannya, tetap stay di channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.